Sekarang ini kita nak berlintas langsung ke negeri saya. Ya, negeri Sarawak. Bersama dengan rakan pelapor kita, Debbie Amanda Padan, yang sekarang ini sudah pun bersedia untuk bercerita mengenai klinik muzik anjuran bersama RTM Kuching Sarawak. Silakan. Baik, terima kasih Munawar dan Syafiqah di studio Selamat Pagi Malaysia. Salam sejahtera, selamat pagi. Cerita Pagi Sarawak dari Bumi Kenyalang pada pagi hari ini bersama dengan saya, Debbie Amanda Padan. Apa yang ingin saya kongsikan kepada anda, seperti anda dapat lihat di belakang saya ini, saya kini berada di auditorium kecil RTM Kuching untuk program klinik muzik. Untuk bercerita lebih lanjut mengenai program klinik muzik ini, bersama dengan saya pada pagi ini adalah Ketua Seksyen Hiburan dan Muzik, iaitu Puan Yap Yen. Selamat pagi, Puan. Baik, Puan, boleh kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, apakah pengisian program ini dan kenapa ia disebut sebagai klinik muzik? Program ini dimulakan sejak 2019, ya, last year. Itu anjuran bersama RTM Sarawak dan Persatuan Aras, iaitu Armada Anak Seni Sarawak, yang berlangsung selama 2 hari. Hari ini hari kedua. Ya. So, klinik ini dimulakan untuk membantu meningkatkan industri muzik di Sarawak. So, dalam program ini, kita menampilkan panel-panel penilaian lagu etnik tempatan tentang SOP, proses cara menghantar lagu untuk dinilai, tip-tip membaiki kualiti lagu yang akan dihasilkan dari segi lagu yang akan dari segi gubahan lagu, balancing, sequencing, programming, teknik vokal yang betul, ya, dan lirik lagu yang sesuai untuk disiarkan. Baik, Puan Yap Yen, seperti yang Puan sebutkan tadi bahawa program ini sudah dimulakan sejak tahun lepas, ya. Apakah kelainan daripada program kali ini? Kali ini kita hadkan seramai 20 peserta sebab dengan situasi pandemik COVID, ya. So, tahun ini peserta terdiri daripada pengubah lagu, komposer, penyanyi, penulis lirik, dan ada yang penerbit dari syarikat rakaman dan yang individu pun ada, ya. So, perbezaan tahun ini, ramai peserta baru. Ya, yang nampak minat dalam kesedaran meningkatkan kualiti penghasilan lagu dalam industri muzik etnik tempatan ni sudah, ya, meningkat. Ya. Baik, Puan Yap Yen, apa harapan Puan daripada hasil program kali ini, dan mungkin ada sasaran Puan Yap Yen untuk klinik muzik ini berkembang ke daerah-daerah lain atau bagaimana? Oh, okey. Harapan supaya klinik muzik ini akan diteruskan setiap tahun, ya, dan boleh dibawa ke bahagian lain di Sarawak, supaya bagi peluang untuk orang yang jauh yang tidak dapat datang ke Kuching. Okey, serta permintaan ramai dari anak-anak seni di Sarawak sudah meningkat, ya, semakin meningkat. Dan harapan juga lagu-lagu etnik Sarawak dapat mencapai kualiti yang bagus dan boleh dikongsi dan didengarkan di seluruh dunia untuk merealisasikan impian ini. Kerjasama dari semua pihak, penyiar, syarikat rakaman, kerajaan, semua itu adalah amat diperlukan, ya. Baik, terima kasih Puan Yap Yen untuk perkongsian sebentar tadi mengenai klinik muzik. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan dari Bumi Kenyalang untuk Cerita Pagi Sarawak. Kembali bersama Munawar dan Syafiqah di Studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Baik, terima kasih Debbie Amanda Padan atas perkongsian yang